Hey Lunars. Bertemu dengan hewan liar dan buas secara langsung tentunya merupakan pengalaman menegangkan sekaligus menakutkan ya guys. Karena mereka bisa saja menyerang secara tiba-tiba ketika mereka merasa terancam atau ketika mereka menganggap manusia sebagai sumber makanan yang potensial. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa momen menegangkan hewan buas yang berkeliaran di pemukiman warga. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Singa. Bagi kita, melihat hewan liar dan buas seperti singa sedang berkeliaran di tempat umum, tentunya sangat menakutkan kan guys. Tapi bagi penduduk sebuah desa kecil yang ada di India ini mungkin sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Karena predator buas ini seringkali memasuki wilayah manusia untuk mencari makanan. Meski sudah terbiasa, warga di sana juga tetap menjaga jarak aman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu kekhawatiran terbesar warga di sana adalah kecenderungan singa mencuri hewan-hewan ternak mereka. Sehingga membuat para warga di sana harus bisa menjaga hewan-hewan ternak mereka dengan baik. Video yang satu ini juga menunjukkan momen yang cukup menakutkan nih guys. Di mana ketika orang-orang ini melintas di jalanan, tiba-tiba saja dua ekor singa muncul dari hutan terdekat menuju jalanan raya. Bisa kita lihat orang-orang di sana sepertinya tidak terlalu kaget ya guys, karena mungkin sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Namun binatang buas tetap saja binatang buas yang bisa kapan saja menimbulkan ancaman serius bagi manusia jika mereka merasa terancam atau terpojok. Oh my god. Oh my god. Macan tutul. Macan tutul merupakan salah satu hewan dari 4 kucing besar yang ada di dunia ya guys. Mereka adalah hewan yang biasanya hidup menyendiri dan aktif berburu di malam hari. Pada umumnya, macan tutul menghindari manusia. Namun pada kondisi tertentu, seperti kehilangan habitat, kelaparan atau hal lainnya, macan tutul bisa saja pergi ke pemukiman penduduk dan bisa sangat berbahaya. Seperti video yang satu ini nih guys, entah dari mana macan tutul ini langsung melompati pagar rumah dan langsung menyerang mobil yang sedang melintas. Video ini juga menunjukkan betapa berbahayanya macan tutul ketika ia berkeliaran di tempat umum. Karena mungkin merasa terancam, macan tutul ini berlari ke sana kemari dan menyerang beberapa pengendara yang lewat. Kejadian serupa juga bisa kita lihat dalam video ini nih guys. Dimana seorang pengendara sepeda tiba-tiba saja diserang oleh macan tutul yang keluar dari hutan pinggir jalan. Harimau. Harimau juga merupakan salah satu hewan paling berbahaya di dunia yang bisa dengan mudah membunuh manusia ya guys. Oleh karena itu, melihat mereka berkeliaran di jalanan tentu merupakan pemandangan yang sangat menakutkan.
Seperti video ini yang menunjukkan momen menakutkan ketika harimau liar tiba-tiba saja keluar dari hutan dan berjalan menuju para pengendara sehingga membuat orang-orang menjadi tegang ketakutan. Cheetah. Coba lihat cheetah ini yang posisinya habis melompat dan masuk ke dalam mobil para wisatawan di sebuah taman safari di Tanzania. Sontak saja hal itu membuat pria yang berada di dalam mobil terdiam kaku untuk menghindari serangan cheetah. Karena jika melakukan gerakan sembarangan bisa saja membuat cheetah merasa terancam dan tentunya mereka akan melakukan serangan. Kejadian serupa juga bisa kita lihat dalam video ini nih guys, di mana orang-orang yang berada di dalam mobil ini hanya bisa terdiam setelah kawanan cheetah memasuki mobil mereka. Mereka harus menahan gerakan yang berlebihan untuk menyelamatkan diri sampai kawanan cheetah itu pergi menjauh. Badak. Kejadian menegangkan selanjutnya bisa kita lihat dalam video yang satu ini nih, di mana seekor badak liar berkeliaran di sebuah jalanan raya yang membuat orang-orang di sekitar ketakutan. Eh, dah bangun dah. Oh, dah, oh, dah. Badan yang besar lagi kuat itu membuat orang-orang tak ada yang berani mendekatinya. Gajah. Hewan raksasa yang satu ini memang sudah sering terlihat berkeliaran di jalan-jalan raya di beberapa bagian dunia ya guys, terutama di negara-negara seperti di India dan Thailand. Ketika seekor gajah berada di jalanan, kadang mereka bisa menjadi sangat gelisah atau bingung dengan lingkungan yang tidak dikenalnya. Hal itulah yang dapat membuat gajah berperilaku sangat agresif. Mereka bisa saja tiba-tiba mengamuk, bahkan membalikkan mobil atau benda lain yang ada di sekitarnya. Tamo, tamo, tamo. Nah, itulah tadi beberapa momen menegangkan hewan buas yang berkeliaran di pemukiman warga. Kira-kira kejadian mana nih guys yang menurut kamu paling menegangkan? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.